Dia seorang aktor. Kemampuan aktingnya sangat luar biasa. Iya. Dari luar negeri. Siapa dia? Inilah dia. Banyak orang terkagum-kagum dengan aktingnya. Iya. Siapa dia? Inilah dia. Dan dia merupakan seorang penyanyi juga. Iya. Siapa dia? Inilah dia. Siapa dia? Reza. Reza. Kalau nyanyi ke depan, iya. Nyanyi kayak nyari. Kalau nyanyi tuh mic-nya di sini, ini kayak makan jagung bakar. Yang dipanggil tuh Reza, Reza. Saya Reza. Aktor, bukan penyanyi. Kalau aktor Reza Rahardian. Reza Rahardian. Ini mah Reza penyanyi. Iya. Pede dia. Dengar nggak sih orang manggil apa? Reza, maksudnya tuh Reza Rahardian. Saya tuh nggak. Budek, Mas. Iya, yang bilang bolot siapa? Mas, ini kan tahu kan, saya setiap hari standby saya di depan pintu sini kan. Ya, harusnya... Siapapun yang dipanggil, kalau itu sesuai dengan saya pasti akan kuat. Justru tidak sesuai. Sesuai lah. Kan yang saya panggil, inilah dia aktor. Gitu. Nah. Apa yang dikatakannya? Mas, tadi aku tuh dengar bapaknya. Orang Reza. Bukan. Nah, ini. Baru mau Reza, mau Rahardian, ibu udah muncul masuk. Duluan. Mana kuning lagi bajunya? Salah. Sekarang gini aja, Bu. Ini kan yang dipanggil Reza Rahardian. Ini penyanyi kok disenderin gini? Gua berasa lagi di tembok. Orang kok bisa nggak tembok? Emang lagi di gang sempit tuh. Ini kayak sekarang patung di museum nih. Hah? Kayak patung di museum. Patung apa? Cleopatra. Ya udah, kalau begitu mohon maaf. Ini ada kesalahan teknisnya. Kesalahan bukan pada mata dan telinga Anda, tapi pada ibu-ibu ini. Ya. Ya. Jangan ibu-ibu gitu dong. Emang ibu masih muda? Ses. Oh, ses. Panjangannya sesehan. Ya. Di kampung saya itu kalau panggil saya tuh ses in. Ah, tadi anak-anak manggil ibu, bang, gitu. Bang kayak kernet apa? Rapat belakang bang, gitu.